Hujan deras yang melanda Kota Padang mengakibatkan bukit setinggi 10 meter ini longsor dan menimbun jalan, hingga menghambat akses lalu lintas warga di daerah Batu Busua, Kelurahan Lambung Buki, pinggiran Kota Padang pada Minggu malam. Material longsor berupa batu besar, batuan kecil, tanah dan lumpur jatuh ke jalan, sehingga tidak dapat dilewati kendaraan. Sepeda motor nekat melintas, terperangkap lumpur, dan terpaksa didorong agar bisa melewatinya. Longsor ini mengisolasi ratusan warga, karena jalan yang ditutup material longsor merupakan jalan satu-satunya bagi warga untuk keluar masuk. Selain itu, material longsor juga masuk ke rumah di sekitar lokasi. Tim reaksi cepat BPBD Padang yang mendapatkan laporan warga menurunkan puluhan personil ke lokasi untuk menyingkirkan material longsor dari badan jalan. Namun karena keterbatasan alat dan kondisi di lokasi masih hujan dan cuaca yang gelap, upaya pemindahan material longsor tidak dapat dilakukan secara maksimal. Penyebab longsornya karena turunnya hujan yang tidak berhenti-berhenti dari jam 6 sore tadi hingga tengah malam ini. Terus ketinggian material yang menimbun jalan sekitar lebih kurang 1,5 meter. Jumlah warga yang melewati jalan ini sekitar 400 kakak kurang lebih. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rencananya, BPBD akan mengerahkan alat berat ke lokasi agar keterisolasian warga tak berlangsung lama. Alfi melaporkan dari Padang.